Assalamualaikum, nama saya Azika binti Razali, memiliki 7.83. Bangunan yang dipilih dan dihijik ini berdasarkan molekul tanah Vulcus, wilayah yang saya namakan iaitu 19 mikro. Daripada zon yang pertama merupakan zon Central Business District, iaitu adalah pusat bandar tempat kebanyakan aktiviti komersial dan kerajaan berlaku. Oleh itu, di sini ada melihat sungai tekan bangunan tinggi untuk tujuan pekerjaan dan juga pusat membeli besar yang terbesar di wilayah tersebut. Okay, yang seterusnya adalah pada zon kedua ialah zon peralihan. Zon peralihan ini juga dinikmati sebagai bandar dalam zon ini melindungi CBD dan kebanyakannya adalah kediaman yang terdapat kepadatan penduduk dan aktiviti ekonomi. Okey, dapat dilihat di sini yang saya letakkan zon, saya letakkan bangunan perumahan yang lama yang tua dan beberapa kawasan perindustrian seperti kawasan kilang sempangan, kilang kilang mainan dan sebagainya. Ya, kat sini juga zon ini juga merupakan tempat untuk masyarakat pulang pekerjaan kepada orang penduduk di kawasan tersebutlah. Pada zon yang ketiga juga terletak tidak jauh daripada pusat bandar dan kebanyakannya dia zon ini terdiri daripada perumahan yang mampu milik untuk keluarga-keluarga pekerja. Ia juga biasa mempunyai unit perumahan yang lebih kecil dan penduduk kat sana lebih padat lah. Zon yang keempat pula, zon ini disirikan kawasan kediaman kelas pertengahan, iaitu yang saya letak kat sini adalah kawasan seperti rumah pangsapuri dan kedai runcit yang kecil-kecilan saja. Kawasan sini agak senyap dan kurang sesak banding zon yang lain. Zon yang sebelum ni lah, kawasan ini juga dikatakan kawasan yang untuk keluarga berpendapatan yang rendah dan keluarga yang pertengahan, kelas pertengahan lah. Okay, dan zon yang terakhir pula saya letak kat sini ada sektor seperti pertanian dan peternakan. Okey, ada kat zon ni dipanggil zon pinggir bandar atau zon pinggiran. Zon pinggir luar ini terumahnya kedai-kedai dan memenuhi keperluan keluarga berpendapatan tinggi. Kat sini juga kita boleh tengok kawasan perumahan kampung yang besar untuk untuk keluarga yang berpendapatan tinggi lah, dan aktiviti yang dijalankan juga seperti pertanian dan peternakan. Okey, adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa model Vulcus ini perwakilan ringkas sebagai corak guna tanah dan mungkin tidak menggambarkan bandar kategori dengan tepat. Dalam kelemahan, bandar menjadi lebih kompleks dan pelbagai, membawa kepada kemunculan pelbagai corak guna tanah dan mematuhi model ini secara ketat. Walau bagaimanapun, model Vulcus kekal sebagai alat berharga dalam memahami pembangunan bandar bersejarah dan konsep menzun sejak untuk menjaga kualiti hidup rakyat di wilayah yang telah saya nyatakan tu. Yang pertama, keperluan asas. Saya akan memastikan akses kepada air bersih, makanan, aset, rumahan yang baik dan kemudahan sanitasi untuk semua penduduk lah. Ini ini dapat kepunyaan asas untuk kualiti hidup mereka yang baiklah. Yang kedua ialah penjagaan kesihatan. Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berpatutan dan boleh diakses kepada rakyat. Yang ini termasuk sistem penjagaan kesihatan yang fungsi dengan baiklah, seperti hospital, klinik dan profesi perubatan yang tersedia untuk menerangi kebimbangan kesihatan dan memberikan penjagaan. Jadi kat sini kena kampan hospital mesti dah lengkap dan mudah untuk ada profesional seperti doktor untuk merawat pesakit lah. Yang terakhir, dari segi pendidikan, menggalakkan pendidikan berkualiti dari awal kanak-kanak hingga dewasa. Ia harus boleh diakses oleh semua orang dan pemimpin rata belakang dan sesuai ekonomi mereka. Ini termasuk masyarakat infrastruktur pendidikan yang mencukupi, guru yang berkelayakan dan sumber untuk pelajar-pelajar berkembang. Di sini juga saya dapat tekankan bahawa
walaupun kita berada di kawasan tinggi badan, mereka perlu mendapat pendidikan yang cukupi dan seimbang dan sama rata.